Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Kasih ya kak. Yo. Ih, apa gak darah tinggi aku ini lama-lama makan daun ubi aja. Tapi gimana lah, semua mahal. Ikan mahal, cabai mahal. Lah. Wah, aku roti paha ayam kampus lah, satu. Oh, dari tadi beli satu lama kali ini. Eh, Sri, masak apa kau? Gak masak aku, Riz. Makan roti aja. Kau masak apa? Inilah, mau gulai daun ubi sama gorengkan asin. Eh, Sri, kau tahu si Endang mau melahirkan? Hah? Yang betul lah, Riz. Kok baru dengar aku? Iya loh, orang semalam pun udah kontraksi dia kok, kami naikkan dia ke becak gas. Sekarang di rumah sakit? Iya, tapi gak tahu aku. Siapa itu yang nengok di sana ya? Anaknya kemana Stella? Ya gak tahu lah aku, kok pikir aku sepupunya? Sutres? Gak tahu aku loh Sri. Kasihan kali ya si Endang itu. Udah ditinggalin anaknya, suaminya pun gak peduli, rumahnya dijual. Riz, kasihan lah Riz. Itulah hidup tadi Sri, berputar loh. Makanya kita jadi orang harus baik-baik. Eh, ngapain lagi di sini? Bukannya pigi, laki-laki kok dengeri orang gosip. Hobi kali gosip ya. Gimana kak aku mau pigi, roti aku mau bayar sama kakak ini. Apakah kak mau bayar? Bayarlah Sri, kau pun. Lupa aku loh, Wak. Kenang gosip, Riz. Nyawa. Ayo lah, Riz. Gimana, dokter? Bisa Wak lahiran hari ini. Tapi Wak nggak mau sesar, takut. Sebenarnya, Ibu, untuk lahiran ini sudah bisa. Karena kan usia kandungan Ibu sudah 9 bulan. Cuman untuk saat ini, kita operasi sesar dulu ya, Bu. Kalau ibu mau lahiran secara normal, kita tunggu dulu ya bu, sampai tanda-tanda kelahirannya itu muncul. Kalau sesar nggak mau lah aku dok. Jadi kayak mana sekarang ini? Baik bu, kalau ibu mau lahirannya secara normal, ibu pulang aja dulu, tunggu di rumah. Soalnya tadi pun saya baru cek, air ketuban ibu masih banyak loh. Udah gitu kepala bayinya juga masih di atas nih. Jadi belum ada tanda-tanda untuk lahiran. Jadi saran saya bu, baiknya ibu tunggu di rumah sampai tanda-tanda lahirannya itu muncul dan sampai dedeknya itu mau keluar. Jadi saya pulang aja ini dok? Iya bu, nanti saya kasih resep ya untuk ibu. Iya dok. Oke, kalau gitu saya izin dulu ya bu, permisi. Iya dok, makasih. Kupikirlah lahiran. Kontraksi palsu rupanya. Ya ampun nak, cepetlah keluar. Udah 9 bulan lebih loh kau. Mau berapa bulan di perut mama nak? Ah, aku belilah dulu mie sop tempat si Udin itu. Males sekali aku memasak hari ini bayar. Makanlah dek, biar cepet sembuh loh. Makanlah dek. Indah inilah, gak pernah dengerin apa kata mamanya. Yuk nak, yuk buka mulutnya coba yuk. Kenapa si Indah itu Muna? Ini Wandai, anget badan si Indah ini. Indah yang paling cantik, paling manis, paling manja. Dari tadi subuh Wandai minta gendong terus, gak mau turun dari mamanya. Keluar mengkeknya Wak Dai, mengkek kali, pening aku.
Wandai, kalau sakit harus makan ya kan Wandai? Kalau enggak nanti ditangkap polisi ya kan Wandai? Ah iyalah, siapa yang tak makan itu ditangkap polisi Bayah. Itu hari anak si Ati pun tak mau makan Munah ditangkap polisi. Ih ditangkap polisi nanti dek, makanlah dek, makan dek, nyantik. Ya udah ah. Ha, begitu baru indah anak cantik, anak Wawa ini Dio. Sehat-sehat kau Yanda, ayo Muna. Ya Wandai. Makan lagi nak, makan nak. Ma, nanti kalau sembuh Indah beliin apartemen ya. Ya ya ya, nanti pesawat pun kita beli. Ya makan lagi, makan lagi. Apa enggak senang nanti Wak Mendai ini kubawakan sayur? Enak pula serdonubiku ini. Eh Wandai. Eh Risma. Mau kemana? Ini mau beli misop aku tempat si Udin. Tak masak aku bayo. Ini aku mau ke rumah Wak mau ngantar sayur. Wih memang yo. Kalau rejeki orang miskin, aduh saju datang dari mana. Untunglah Wak Mendai belum jadi beli misonya, kalau enggak kan sayang duitnya Wak Mendai. Iya, betul lah kau bilang itu Risma. Makasih ya. Iya Wak Mendai. Udah bang, 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 sini aja bang. Makasih ya bang. Ya Allah, kalau tahu orang kampung, aku enggak jadi melahirkan malu kali laku ini. Untung ada yang nengok. Ih, untung aja sunyi gang ini ah. Bisa lah aku pulang agak cepet ini. Ya Allah, cuman inilah. Ngagetin orang aja. Awas, awas. Aku mau pulang. Awas, Juman. Awas. Juman. Juman inilah. Awaslah Juman, aku mau pulang. Minta 1000 aja, Wak mau naik helikopter, boleh Wak 1000 aja. Gak ada duitku Juman, awas aku mau pulang Juman, nanti orang-orang ini tahu. 1000 aja boleh Wak, minta 1000, mau naik helikopter Wak, naik mobil patroli, minta 1000 aja boleh. Gak ada 1000 duitku, gak ada. 1000 loh, Juman, 1000 aja. Jangan kayak gitu Juman, 1000. Ih Juman inilah, 1000. Ay, ih. Juman, jangan ikutin aku lah Juman. Juman. 1000. Eh Wandai, nanti kira-kira mirip siapa ya muka anak si Endang? Ya mirip kau lah Risma, ada tai lalatnya di sini Bayo. Kok mirip aku pula? Ya mirip Wandai lah, kan sama muka kalian. Oh iya ya, lupa aku jangan. Sana kau. Eh, salah kau. Astagfirullahaladzim. Entah apa kau enggak kasih aku 1000. Tengok kan tabrak orang kau. Gak apa-apa Wandai. Tak apa Kis. Gak ada matamu ya. Udah kayak gini besarnya kami masih bisa kau tabrak. Aduh, ya maaf lah. Mama Bayok, si Endang Kis. Loh kak, gak jadi melahirkan. Halo Mak Bayok, lagi hamil dia loh. Tak apa-apa itu anaknya. Bisa dia lari bah. Udah gak apa-apanya itu Wak Ndai. Orang isi perutnya pun kainnya semua. Kambing. Ntar gak maksudnya. Lepas nih tadi. Gak bisa. Lepas tadi. Tangannya teka, berkalu kak. Gimana kak? Kalau belum dibayar sama kakak ini, apa kakak mau bayar? Udah lah, pergi aja. Gini wak. Oh, gini. 1, 2, 3. Cek suara gue. Hah?
aman udah. Udah. Bebe aja. Gimana? Ibu kalau ibu mau lahiran secara normal, ibu pulang aja dulu, tunggu lahir tunggu di rumah ya. Awas waktu mau pulang. Yang payungi aku orang dia. Gak apa-apa, Bang. Bang, ngomong gini tadi. Yuk.